Okay, baik, baik, baik. Kita lagi. Proyekan baru lagi nih, Pak. Kalo baru. Tahu ini mobil apa sih, Pak? Dan ini mobil baru banget. Ini mobil Premio 2022. Baru jadi nih. Jadi konsepnya adalah living room. Pakai apa namanya? Pakai sekat. Jadi yang punya maunya kita harus ada sekat antara driver sama belakang ya. Jadi dia mau pakai buat meeting, dia mau pakai buat traveling antara kota ya. Konsepnya jadi dia minta bisa 2+2 dan belakang ada 4. Jadi kalau mau buat meeting begini, kalau buat apa buat jalan-jalan dengan keluarga dia mau berhadap-hadapan. Berhadap ke depan, hadap ke depan semuanya gitu. Sekatnya kayaknya dibuatnya proper banget sih, Pak. Kalau yang umumnya saya biasa lihat itu hanya sekat lurus biasa. Nah, ini desainnya dibikinnya seperti apa, Pak? Jadi gini, mobil ini kan bangku, namanya bangku pasti dia harus ergonomis begini ya. Pasti begini ya. Kalau mereka bikin sekat lurus, biasanya mereka mengorbankan si driver ini nyetirnya jadi tegak banget gitu ya. Jadi kalau jauh bisa patah pinggang gitu. Nah, kita nggak mau itu. Kita mau si drivernya nyaman, depannya asistennya ajudannya juga aman. Jadi ya ini kita majukan ke sini. Ini kalau kita lihat dari pilar B ini dia lebih maju ke sini ya. Tapi kemudian sampai di bawah kita mau kaki dia nyaman ke dalam. Kita istilahnya kita colong ke dalam. Jadi kalau dilihat dari sini kamu bisa lihat ini dalamnya ada busanya. Jadi kalau saya contohkan ya misalkan ya. Kalau misalkan ini ngadep depan, maka kalau ini ngadep depan, maka kalau saya duduk ya, itu saya bisa kakinya tuh nyaman ke dalam. Saya putar ya. Jadi bangkunya bisa muter-muter nih. Nah, ini kalau misalkan dia jalan hari-hari biasa, maka bangkunya ngadepnya ngadep ke depan. Saya duduk. Jadi maaf ya, saya buka dulu kakinya. Jadi kalau saya belakang, tuh kakinya nyaman. Belum lagi tambah ini ya. Tambah apa namanya? Tambah kaki tengahnya naik ke atas. Ini ya. Jadi ya, nyaman lah tuh ya. Benar-benar proper gitu sebagai satu mobil yang kita mau traveling antar kota. Nah, kalau ngomongin soal kenyamanan, ini kita ngomongin kursi dulu ya, Pak. Nah, untuk fitur-fitur dari kursi ini apa aja, Pak? Kayaknya keren banget. Kursi ini aftermarket, jadi ada pendinginnya, ada coolernya. Kalau mau lihat ya, sini ada cooler. Kemudian ada fitur pijitnya nih. Ada fitur pijitnya. Okay. Ya, keluar angin, jadi adem belakangnya ya. Terus kemudian leg rest maju mundur. Kemudian ini apa folding ya. Bisa muter ya. Jadi lengkap lah sudah semua nih. Keluarnya. Ini saya balik dulu ya. Kalau mau balik kita majuin dulu. Geser. Ya. Udah kita putar. Nah, tuh udah kita putar. Kunci udah. Mundurkan. Oh, udah. Mantap. Jadi kita mau ngadep depan ya bisa, mau ngadep belakang diputar juga bisa. Nah, tadi saya lihat sedikit di kursi ini di custom lagi ada sensornya, Pak. Oh iya, karena kalau enggak nanti kesini dia nabrak, nanti dia rusak. Jadi memang tidak serta-merta kita pakai kursi kemudian kita bisa langsung pasang gitu, enggak bisa. Jadi banyak hal-hal yang kita mesti pikirkan lah ya. Kalau
Oh iya, normal. Tadi kalau kita balik juga ini jadi kayak bed gitu. Jadi bisa dua bangku ini kita hadap-hadapkan gini. Ini udah kayak bed, orang bisa tidur. Gitu. Dari kursi kita melihat lagi di bagian ventilasi ataupun sedikit tentang audionya. Nah, kalau audio yang disematkan di mobil ini konsepnya apa sebenarnya? Sederhana aja, ini sistemnya nggak banyak, jadi cuman depan mid tweeter mid ya, kita pakai F51 dengan vokal tweeter. Kemudian di dalam sini kita tanamkan 6x9 vokal ya, amplifiernya cuma 4 channel body doang, nggak rumit lah. Sebagai sistem ini, sistemnya sederhana, jadi semuanya dikontrol oleh Alpine PXE R600 ya. Nah, sebagai sumber suara kita punya dua. Jadi sebagai sumber suara utama kita pakai Apple TV, karena Apple TV sangat mumpuni ya, enak pakainya ya. Jadi kita pakai Apple TV, kita mau dengar musik, kita mau nonton film, kita mau gaming, mau ngapain, semuanya ada gitu. Jadi ya udah mau nonton ya tinggal, udah gampang banget gitu. Misalnya kita mau nonton, tinggal nonton aja, udah gitu. Dan jangan lupa ini TV-nya juga curve ya. Gitu. Makanya tadi bentukannya keren banget, menyesuaikan dengan Jangan lupa ini filter bukan speaker. Ini HEPA filter. Jadi kita udah kayak pesawat ya. Udah kayak pesawat. Jadi ada HEPA filter, ini speakernya. Oh, tap. Iya. Oh, tap ini untuk kontrol ini. Jadi tap kita pakai untuk sebenarnya kalau mau bagus sebenarnya kita bukan pakai tap, pakai iPad ya. Tapi kan kita pakai iPad sebenarnya kita cuma pakai untuk kontrol lighting, kemudian kontrol glass panel ya. Jadi ini kan glass panelnya ketutup nih, ya. Kalau kita mau buka, kita tinggal klik. Oh, ini glass panel lighting. Kemudian glass panelnya ini dia. Nah, ini turun. Ya. Jadi sekarang satu ruangan dengan si pengemudi. Itu. Jadi kemudian ini lighting kiri kanan. Jangan lupa lightingnya kita bisa ganti-ganti warna suka-suka kita. Misalkan ini, misalkan nih. Ini sekarang warnanya warm white, ya. Kalau kita mau color ya kita color, kita jadi merah, jadi ungu, suka-suka kita deh pokoknya deh ya. Kalau mood kita lagi apa ya kita pakai apa gitu. Mau musik scan dibikin jadi kayak lampu disco juga bisa. Jadi intinya ya tinggal kita maunya apa gitu. Kalau ngomongin soal part ini tadi, kalau untuk komunikasi dari depan ke belakang ataupun sebaliknya itu gimana Pak? Kan agak jauh nih posisi penumpang dan dan ada gelas ya kadang-kadang ya. Oke. Kita pakai phone link. Jadi ini phone link. Kita bisa connect, kita bisa, halo Pak Supir mau kemana nih kita nih? Ya kan? Kita mau ke klub, kita mau ke Semarang, kita mau kemana tinggal. Ya. Oh, langsung telepon ya. Mantap deh pokoknya ini. Langsung. Oke. Untuk penempatan kita taruh di belakang. Oh, ini juga di mobil ini kita kita tempatkan sliding door ya, otomatis ya. Jadi misalnya dia mau sliding door juga ada. Nah, kalau mau lihat belakang, kita lihat belakang ya. Mobil ini dilengkapi oleh fitur-fitur yang memang kita bilang banyak hal-hal kecil yang kita pikirkan. Contohnya gini. Mobil besar begini bisa muat 8 orang. Tapi bisa masuk 2 koper ukuran normal ya, ukuran yang besar nih. Jadi bisa 2 koper. Kemudian di sini ada amplifier ya. Di sebelah kanan kalau dilihat tuh ya, ada benda yang agak bulky itu ya. Itu Schneider Homaya. Jadi Schneider Homaya ini adalah reference untuk inverter. Jadi dia bukan hanya inverter, sebenarnya dia adalah
sistem buat solar cell. Jadi kalau kita sekarang ini ada namanya on grid solar cell, dia bisa memadukan antara solar cell, baterai dengan listrik dari rumah. Jadi saya pakai di sini fungsi inverternya aja. Jadi nanti suatu hari kalau yang punya mobil mau pasang solar cell di atas, langsung jalan. Sejalan. Konsepnya bisa dibilang camper van apa masih? Enggak, bukan. Masih inilah, masih apa ya? Kalau dia mau camper van lagi ya tinggal dia. Oh, tapi ini udah bisa ya. Jadi misalnya dia mau masak pakai air fryer, dia mau tingkatkan lagi menjadi semi ya, maksudnya tambah solar panel di atas, dia mau tambah listrik kan udah ada nih. Cuman mungkin pemakaiannya cuma dari mobil kan, mobilnya mesti nyala. Tapi kalau dari solar cell kan berarti kan mobilnya mati juga bisa jalan semuanya. Jadi masih bisa upgradeable satu step lagi. Tapi kalau dia pakai mobilnya sering ke apa sering parkir satu harian begitu ya untuk jalan-jalan segala macam, itu baru tambah solar panel. Kalau enggak cukup lah. Nah, dari depan kalau ngomongin soal kemudi ini Pak, kan di bagian ini kayaknya untuk ngeliat ke belakang susah. Itu sekarang fitur itu sekarang udah gampang karena kita bisa pasangkan kamera mundur apa namanya digital ya. Ini fiturnya nggak susah dicari lah sekarang gitu. Jadi dia bisa lihat belakang, bisa lihat ke depan, safety ya. Berarti untuk kemudi pun masih aman. Saya rasa kalau ngeliat ke belakang itu satu hal, karena di posisi original head unit juga udah ada kamera mundur kan. Tapi yang paling saya tekankan di sini adalah ergonomis daripada supir untuk mobil ini. Jadi ini benar-benar masih normal sekali. Ini kan ada wifi, berarti posisinya konekin semua ini ya Pak? Wifi di sini kita pakai Orbit buat koneksi internetnya. Memang kita bisa aja kita pasang kartu di tap kemudian jalan, tapi kan kasihan banget ya. Oh, iya bener. Kurang proper lah. Jadi kita pasang satu wifi di mobil. Nah nanti ini udah kayak rumah lah ya. Ada satu router, ada router wifi, ada tapnya buat hidupin matiin semua. Sudah seperti smart home lah. Berarti ini fungsi TV ini bisa Apple ataupun TV biasa ya Pak? Bisa. Kita pasangkan juga fitur DVB-T2 terrestrial. Jadi kalau misalkan dia mau lihat TV tanpa streaming, dia bisa. Tapi ya gambarnya kalah lah sama streaming. Streaming bagus banget. Ya. Gitu. Oke Pak Wahyu, terima kasih untuk ulasan yang udah Pak Wahyu berikan. Semoga bisa menambah wawasan ataupun bisa menjadi referensi buat para konsumen dan builder-builder ya Pak? Ya, karena premium ini datang dari pabrik, sekarang boleh bilang kalau saya bilang namanya botol kosong. Jadi bangkunya benar-benar dua-dua, nggak ada apa-apa. Ini adalah satu chances bagus untuk para modifikator untuk bikin ya. Saya banyak lihat ada yang langit-langit dirubah begini, begitu, segala macam. Kita ikutin maunya customer. Customer mau apa, kita ikutin. Ini sederhana. Ya, cuman fungsional gitu. Ya. Oke. Thank you. Saya mau berangkat dulu.